Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang mumpung ini berkabut, kita akan ke sana ya, friends. Nah, itu ke Gunung Gandul. Nah, ini Gunung Gandulnya sana, friends. Dan kenapa aneh? Karena saya hanya 1 km nggak ada, tapi belum pernah sampai di atas satu kali pun. Nah, saatnya mumpung lebaran naik. Yuk. Friend, view Gunung Gandul dari rumah kami ya, friend. Di sana. Nah, itu dia view Gunung Gandul. Coba kita zoomkan dari arah lantai 2, friends. Nah, seperti itu. Temani dua anak jomblo, urung 200. Nah, ini karena apa? Baru jam 7. Diawali dari di mana kami tinggal di dusun ya. Joholor Giriwono Wonogiri. Ini jalur utamanya yang tadi saya lewat ke kiri, ini arah ke kota Wonogiri, ke kiri ya, naik, dan itu puncaknya ada di situ. Nah, sedangkan kita kalau mau ke Gunung Gandul, the peak of Gunung Gandul lewat sini jalurnya. Ya, yuk kita lewati sini. Di jam 7 lebih seperempat ya, friend. Ini dari pertigaan tadi menanjak, sudah mulai menanjak. Cuma hati-hati kalau di sini bawa motor yang sehat ya, bawa trail mungkin. Tapi pakai Supra 125 juga Honda lewat sini ya. No problem. Nah, ini kiri kanan. Ini dipenuhi dengan pohon jati dan pohon sono keling. Nah, itu ada yang naik NMAX ya, friend, naik. Sayangnya spot cantik ini sebenarnya ya, friend, pada saat di tahun 80-an di Kota Wonogiri belum ada spot seperti Gajah Mungkur, belum jadi ya. Dan spot yang lain, tempat ini menjadi tempat yang primadona. Konon kabarnya demikian, friends. Jadi kalau setelah lebaran seperti ini ramai banget di puncak itu. Di atas seperti lautan manusia. Namun di akhir-akhir ini sepertinya kurang pengelolaan, terbukti dari jalan di depan itu tidak ada pengaspalan, tidak ada perbaikan ya. Jadi seolah-olah spot cantik ini dibiarkan begitu saja. Namun demikian keindahan yang ada di atas ya, kita nanti tengok ya seperti apa. Saya pikir ini menjadi spot yang luar biasa jika dibangun, dihaluskan ya, paling tidak jalan-jalan yang ada di sini. Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, di opening ya, friends. Meskipun saya jaraknya hanya kurang dari 1 kilo tempat ini, karena dusun saya, desa saya ada di bawah gunung ini persis, namun belum sampai puncak. Nah, mumpung ini ada kesempatan trek jalan, insya Allah nanti sampai puncak ya, friends, sehingga bisa membawa friends semua melalui jalan-jalan virtual ini di puncak Gunung Gandul. Bahkan ada lagunya juga ya, friend, namanya, judulnya lagu Gunung Gandul sebagai ikon Kota Wonogiri. Nah, ini tikungan tanjakan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tulisan di depan ya, piye carane nulis ya, meneke piye itu ya. Di batu. Nah, ketemu batu pertama di pinggir jalan. Ini
Nah, ini ada tikungan ke kiri ya, friend. Hati-hati kalau lewat sini yang belum pernah ke sini. Nah, ini ada listriknya, friend. Ada kabel listrik. Berarti di atas memang ada listrik yang mengalir. Nah, ini tikungan kedua lumayan. Lumayan tinggi. Nah, ternyata ada warung di sini ya, friends. Ini masih tataran pertama. Terus masih naik lagi di sana, friends. Nah, ini di pelataran yang kedua, friends, dan sudah mulai menaiki tangga ya. Kita berhenti dulu sejenak di sini. Karena naik ini masih sekitar 20 menit ya. Perjalanan dari sini ke puncak Gunung Gandul masih sekitar 20 menit. Ini ada pelataran batu besar. Ya, kita tengok sejenak. Ya, friends, di belakang saya ini mulai tataran ya. Untuk naik ke puncak Gunung Gandul. Dan kira-kira sekitar 20 menit dari sini. Jadi, friends semua yang di sini silahkan motor, mobil, parkir yang ada di lapangan atau pelataran ini dan mulai siap-siap fisik untuk naik ke atas puncak Gunung Gandul. Lumayan ya, kira-kira 1,5 kilo dari bawah tadi. Yuk, naik. Mang, ya namanya naik gunung ya, jadi beton tangganya tidak terawat. Ya mungkin ini perlu agar supaya dilihat pihak pariwisata Kabupaten Wonogiri ya, ada pembenahan kebersihan yang ada di sini. Semoga ke depan lebih baik lagi Gunung Gandul. Ini tanjanya semakin terjal. Langkah-langkahnya hati-hati fans karena tangganya gede-gede. Ya, untuk cek kesehatan tidak perlu ke lab ya, friends. Cukup di sini. Kalau jalan sampai atas kuat berarti sehat. Ya, ini kesehatan jantung. Nah, itu puncaknya Gunung Gandul. Nah, dari puncak kedua ini kelihatan rumah kami ya, friends. Disumkan seperti ini. Nah, itu dia. Oke. Dan di depan saya persis itu adalah Waduk Tandon. Ya, ketika di Desa Ngeroto atau Desa Ngeroto itu kelihatan sekali Waduk Tandonnya ya di sini. Sayang di pagi hari ini belum nampak dari puncak yang pertama ini Gunung Lawunya kena kabut, friends. Nah, di depan saya kena backlight itu adalah Gunung Botak. Ya, Gunung Botaknya di situ. Nah, di depan adalah perkotaan Wonokarto. Artinya lanjut di puncak pertama di Gunung Gandul. Jalurnya ada di situ, ya, friends. Nah, oke. Okay. Ini mulai merangkak naik, friends. Nah, ke puncaknya. Harus hati-hati, tangganya ini sekarang jadi kecil-kecil. Tidak seperti yang ke puncak kedua tadi. Nah, friend, ini habis pelataran atau jalannya habis di sini. Untuk bisa ke puncak harus naik ya, friends. Hati-hati. Hati-hati naik di sini. Nah, ini harus hati-hati ya, friend, naiknya seperti ini. Nah, ini di tengah perjalanan menuju puncak ya, friend. Nah, di depan saya itu waduknya Gajah Mungkur kelihatan. Itu ada PDAM-nya juga kelihatan dari sini, friends.
Kota Wonogiri sisi barat utara ini ya. Itu ada lapangan Sukorejo SMP sekolah saya, friend, kelihatan juga di sini. Yuk, lanjut naik. Nah, ini yang paling tinggi ya, tanjakan paling tinggi menuju puncak Gunung Gandul. Nah, seperti itu. Ya, dari puncak Gunung Gandul. Sayang, saya di sebelah barat dari matahari. Bad light, friends. Itu kelihatan pasar Wonogiri, kelihatan tapi bad light. Kemudian toko baru Kabupaten Alun-Alun, Masjid Besar, Perempatan Ponten di sana, ya, friends. Waktunya untuk minum teh dulu, friend. Segar, friend. Ya, friend, ini view dari atas puncak Gunung Gandul, Kabupaten Wonogiri. Ya, friend, sayang sudah jam 8 sampai di puncak. Kira-kira perjalanan 45 menit dari depan rumah dengan trek jalan 1,4 km. Nah, ketinggian di puncak Gunung Gandul ini adalah 393 mdbl. Baiklah, friend, sekarang di jam 8 lebih 10 menit. Sudah saatnya untuk turun, sudah menikmati pemandangan dan menghadirkan di vlog secara virtual kondisi jalan trek dan kenampakan yang ada di atas. Ya, kenampakan yang ada di atas puncak Gunung Gandul. Semoga bermanfaat vlog ini. Ya, jangan lupa untuk kapan suatu saat bisa mengunjungi tempat spot yang cantik ini. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.